kawan-kawan, bertemu lagi dengan Kubikin Krim. Aku gak tahu soal kalian, tapi aku berada di puncak keseksian. Kaki panjang, yeah. Ini caraku tebar pesona, kawan. Kalian ingin tahu rahasianya? Ayo ikut rutinitasku. Pertama, setiap hari aku olahraga roda hamster. Oh yeah. Lololol, woi, parah, dinerf kawan kakiku. Wah, emang ginilah susahnya kawan punya kaki tinggi. Kata mama minum susu tiap hari biar tinggi, tapi ini ketinggian, woi. Bayangin fobia ketinggian, punya kaki tinggi. Kayaknya roda hamster yang kecil kekecilan, guys. Kita naikin ukurannya. Yeah, lihat, I'm so strong. I am a big man strong. Saking tingginya kakiku sampai bisa menampar wajahku sendiri. Oh my god. Di atas kakiku yang tinggi ada orang yang lebih tinggi. Seperti pepatah, di atas langit ada langit. Aku pengen coba nge-split, bisa nge-split gak sih kita? Split. Split. Ya, yeah, lainnya mah keseleo. Bisakah kita memulai pesta kaki panjang kita? Break dance. Yeah. Aku bisa dance battle tiap hari dengan kakiku yang seperti ini, kawan. Jadi pemain sepak bola, hajar. Aku gak tahu coy, manusia mana lagi yang bisa lebih mempesona daripada kita. Oke, lanjut ke rutinitas kita selanjutnya. Eh, tapi sabar dulu, gak gratis. Kalian harus like video ini sekarang juga. Kalau kalian pengen tahu rahasia aku memiliki kaki tinggi ini, kalian harus like. Buruan like, like, like. Dan coba cek di bawah, kalian udah subscribe apa belum? Kalau belum, boleh kali kawan pertimbangin buat subscribe-nya. Gratis kok. Bergabunglah dengan Krim Team. Nah, kalau udah, baru aku kasih tahu ya rahasia, tips and trick bagaimana memiliki kaki seseksi ini, guys. Selain roda hamster, aku juga punya rutinitas main ayunan, guys. Jadi ayo, split di ayunan, guys, sampai patah kakinya. Emang gitu, guys, sistemnya. Kakinya patah, operasi. Terus patah lagi, operasi. Patah lagi, operasi. Gitu terus ya, sampai kakinya jadi panjang banget dan nyangkut banget. Kalau ayunannya kegedean, kita ke ayunan yang lebih kecil, guys. Ayunan mana aja boleh lah, work. Yoi. Yaelah, ini kenapa jadi treadmill? Ini ayunannya clickbait. Ah, malas lah, udah-udah. Aku pengen mandi-mandian bebek aja. Punya kaki tinggi itu memiliki masalahnya sendiri, guys. Kadang kakinya terlalu panjang, bau. 5 hari nggak dimandiin. Jadi sekalinya mandi, kita harus betap. Betap bebek-bebekan. Dan bebeknya harusnya pakai kacamata, guys. Kalau nggak pakai kacamata, nggak ampuh ya. Bau kaki kita bakal bertahan 24 jam kalau begitu. Nah, ini pun berendamnya harus 50 jam, guys. Kalau nggak 50 jam, kutuan. Emang di balik kaki kita yang seksi ini ada banyak perjuangan yang harus kita lakukan, kawan. Terus menurut kalian ada apa lagi nih? Ada disconnect. Woi, aku juga pengen punya kaki yang seksi. Jangan hancurkan kesenanganku, why? Well, aku bisa reconnect. Haha, tidak ada yang bisa menghalangiku dari memiliki kaki yang seksi. Kita lanjutkan ke rutinitas kita selanjutnya. Nah, latihanku selanjutnya, guys, adalah gelut. Kita bakal tendang-tendang sosis-sosis menggunakan kaki kita, guys. Nah, itulah alasan mengapa kita memiliki kaki yang panjang dan kuat. Karena kita bisa karate juga. Hanya. Well, ini sosis sih. Sekalian ditendang terus dimakan. Nice. So nice. Bikin Krim, Bikin Krim. Suka dukanya apa tuh punya kaki yang panjang? Punya kaki yang panjang, guys. Sukanya sih seksi. Dukanya sering encok, guys. Yalah, bayangin jalannya aja begini gak normal, woi. Gak bisa jalan lurus, woi. Bengkok, bengkok. Tapi seksi. Oke, aku kasih tahu rahasia aku selanjutnya. Rahasia aku selanjutnya adalah main puter-puteran ini. Yes, lihat kaki kita dilatih supaya tidak encok. Kaki kita dilatih supaya tidak bisa patah. Petak, petak. Ini mah kakinya jadi patah ya kalau kayak gitu, lihat udah bengkok-bengkok. Gak beres, guys. Dan yang terakhir adalah biang lala. Ikut. Yeay. Lihat kakiku bisa memakan dua tempat, guys. Tempat duduk yang di atasnya dan tempat duduk yang di bawahnya, guys, untuk tatakan kaki kita. lagi dong muter lagi. Aduh, aduh, kakiku nembus, woi. Ah. Beginilah, guys, punya kaki tinggi dizolimin, noh. Tinggi kakiku dikorupsi. Enak aja, geser, aku mau keluar. No, no, gak bisa keluar. No, aku terjebak selamanya di sini. No, no.
No, balik lagi. Ya, terjebak di komedi putar adalah rutinitasku ya. Emang harus sering-sering gitu kawan, supaya kakinya tinggi. Nah, kelihatannya rutinitas kita udah ku review semua ya. Ya, sekarang udah biasa dong kaki panjangku. Semua udah tahu rahasia kaki panjangku, udah gak keren dong, udah gak seksi dong. Mungkin ini saatnya tangan panjang, long arms. Jadi maling apa? Gas, kita beli guys, long arms. Lah, gak ada tangan panjangku mana? Kok disuruh bayar lagi? Apakah ini artinya di scam? Di website-nya udah kok, aku udah beli long arms. You know what, kalian beli semuanya dah. Nanggung. Oke, udah kebeli semuanya. Saatnya testimoni. Yo. Sekarang bukan hanya kakiku yang seksi, tanganku juga seksi. Wadap. Sorry, lu pada berbeda kasta dengan gua. Gua ini kasta tertinggi ya. Gua cowok elit. Ini high maintenance nih tangan dan kaki gua. Slenderman, Enderman, kalah semua anda ya. Eh guys, kita gunakan tangan yang sangat seksi dan berguna ini untuk makan sushi. Oh, pakai kaki juga kak. Oh, multi talenta, multifungsi. Nice. Ada. Oh no, mental no. Kayaknya kita makhluk terkutuk, diusir dari bumi kawan. Gak boleh makhluk kayak gini ada di bumi. Ah, gak epic guys. You know what, tapi apa yang lebih keren? Aku seperti nyanket. Lihat, aku punya aura pelangi. Aku berbagi kebahagiaan guys. Ini aku tipe-tipe orang dimana gak ada aku gak rame gitu ya. Ya padahal gak ada yang mau nemenin juga di sini ya. Sad life, jadi sad boy. Itulah alasan kenapa aku punya tangan yang panjang dan kaki yang panjang. Jadi supaya bisa punya teman. Karena teman-temanku semuanya kakinya panjang. Hey, be my friend. Hey, be my friend. Be my friend. Apa ini? Dia cuma read doang. No, dia malah bunuh diri. Dia gak mau jadi temanku. No. Aku tidak populer, guys. Apa gunanya kaki panjang dan tangan panjang ini jika aku tidak populer dan tidak bisa punya teman? You know what? Aku gak mau punya kaki seperti ini. Saatnya kita upgrade ke kaki mini kita. Sakit hati, kakiku hilang. Hello guys, aku baby. Siapa yang pengen adopsi aku? Udahlah, aku melanjutkan rutinitasku ya untuk melatih kakiku. Olahraga, mari berolahraga. Ntar kalau baby legs kayak gini, kalau car legs apaan? Jadi roda mobil gitu? Jaelah. Aku gak tahu aku bakal jadi skuter. Aku gak tahu aku jadi hoverboard guys. Let's go. Kurset woy. Sumpah jadi terkutuk. Oh berarti sekarang roda hamster ini jadi relevan guys. Ini kan kayak ini kayak aspal gak sih? Kayak aspal gitu. Nah kita pakai roda ini baru relevan guys. Hajar, lihat. Sekarang aku punya mobil sportku sendiri, keren. Kan baru pada mau jadi temanku. Ketika aku udah punya mobil sport, aku kasih tunjuk kalau aku itu kaya dan keren, baru pada pengen jadi temanku. Well, kayaknya tetap gak ada yang mau jadi temanku. Soalnya bentukku makin terkutuk. Aha. Yang ku dapatkan hanyalah pain. Yang ku dapatkan hanyalah sakit hati. You know, default legs. Nyeh. Ya, gini keren sih. Oh, gimana kalau bi? Oh my god. Aku sangat big man. Big man. Dengan kaki bayi ini dan tanganku yang normal, aku sangat big man. Semua orang akan takut denganku. Aku sangat wide. Sangat lebar. Ini masih ada satu lagi guys, rain food. What do you mean? Bisa sushi rain? Water rain? What? Wait, water rain? Hujan kan emang dari air weh, emang dari water. Bruh. Well, aku pengen nugget rain. Hujan nugget, guys. Go! Yeah! Makan! Makan! Ini adalah surga, guys. Ini adalah surga nugget. Makan! Eh! Nyam, 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 nyam. Ntar aku agak bingung ini surga atau neraka ya. Surga neraka 11-12 guys. Kalau ada makhluk gini ngeri weh, ngeri. Tapi yang bisa aku ketahui ini adalah surga nugget.
Ya udah, no. Kebahagiaanku satu-satunya, guys, habis, hilang. Ayo dah, guys. Setelah rutinitas kita, kita cek kawan, di sini tinggi kita berapa? Yo, 10,5. Naik 0,5 cm, guys. Tadinya 10. Sangat perkembangan. Oke deh kawan, kalau kita sampai sini dulu ya. Aku membagi rahasia aku memiliki kaki yang panjang dan seksi, dan juga tangan yang seksi. So jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. So aku bikin krim, thank you watching. See you next time, goodbye.